pinggir, aduh sakit. Kembali. Golok sembelih, spek sembelih. Baja K110. Tajaman slash kertas. Tes ketajaman dengan menggunakan tali tambang sampai berapa kali iris. Bagian tengah saja yang kita iris. Dua, tiga, empat, lima, lima kali, coba. Bisa. 6, 7, 8, 9, 10. Bisa. 11, 12, 13, 14, 15. Masih bisa. 16, 17, 18, 19, 20. Masih. 21, 22, 23, 24, 25. Masih. 26, 27, 28, 29, 30. Bagian tengah aja. Masih bisa. 31, 32, 33, 34, 35. Bisa. 36, 37, 38, 39, 40. Masih bisa. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lima satu, lima dua, lima tiga, lima empat. Iris saja sulit-sulit. Capek juga. Pegel. Lima empat kali iris.
masih mampu iris kertas. Kalaupun sudah tumpul, untuk mengembalikan ketajamannya mudah. Gunakan saja ampas merek Niken ukuran 2000. Sangat mudah sekali. Cari tatakan yang keras, batu atau sejenisnya. Cukup matanya saja, kita dorong, tempel, dorong, tempel, dorong. Seperti ini saja. Tidak usah terlalu diketekan. Tali tambang, anggaplah kita mampu iris sebanyak 20 kali saja, mungkin cukup untuk mengiris menyembelih sapi sebanyak 5-10 ekor. Tajamannya kembali lagi.